Ya, pemirsa, ini ada aksi super nekat nih. Jadi dua pilot tukar pesawat di udara. Wow, bentar-bentar. Ini maksudnya dua pilot terbangkan pesawat masing-masing, lalu lompat keluar, terus untuk tukaran pesawat? Bener banget, Put. Nah, keduanya ini lompat dari pesawat masing-masing. Nah, kira-kira upaya kedua pilot itu sukses atau enggak ya? Kita lihat videonya berikut ini. Inilah aksi berani yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dua pilot tukar pesawat saat kedua pesawat mengudara. Adalah Luke Aikins dan Andy Farrington, kedua sepupu yang sama penerjun bebas yang akan melakukan aksi berani tukar pesawat di wilayah udara Arizona, Amerika Serikat. Rencananya Luke dan Andy sama-sama menerbangkan pesawat ringan hingga ketinggian 12.000 kaki. Pesawat yang digunakan sudah dimodifikasi khusus dengan sayap tambahan di bawah perut pesawat. Coming down. Aksi berani ini dilakukan pada hari Minggu kemarin. Luke dan Andy melompat dari pesawat masing-masing dan berupaya menjangkau pesawat yang satunya. Kedua pesawat sama-sama menukik tajam ke daratan hingga 90 derajat. Ternyata satu pesawat berputar saat menukik hingga membuat Luke kesulitan menjangkaunya. Pesawat itu akhirnya jatuh ke daratan, sementara Andy berhasil masuk ke dalam pesawat dan dapat mengendalikannya. Kini Badan Penerbangan Federal Amerika atau FAA menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. FAA menegaskan tidak pernah memberi toleransi atas keselamatan penerbangan.